Sejak dibuka posko angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, sebanyak 24.111 penumpang diberangkatkan dari stasiun Tegal, Jawa Tengah. Jumlah penumpang tersebut naik hingga 30% dari hari-hari biasa. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Pranoto Wibowo, mengatakan okupansi penumpang kereta dari semua stasiun di Daop 4 Semarang selama libur Nataru sudah terpesan 225.000 tiket keberangkatan atau sekitar 71% dari 361.248 tiket yang disediakan. Jumlah tersebut diklaim masih akan terus bertambah karena penjualan masih berlangsung. Tiket yang sudah terjual itu sekitar 71%. Jadi untuk keberangkatan itu sudah di angka 255.000. Secara daop dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 Desember itu okupansinya sudah perharinya itu sudah 100%. Kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa transportasi kereta api, diimbau agar dapat segera memesan tiket. Lebih lanjut, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama musim libur Nataru, pihak PT KAI juga telah menyediakan 6 kereta tambahan yang melintas di stasiun Tegal. Di antaranya, 3 kereta tambahan dari arah barat ke timur, dan 3 kereta tambahan arah dari timur ke barat. Agus Supramono, Semarang TV.